ketemu lagi dengan Ramadan di channel YouTube Siaran Bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi WhatsApp. WhatsApp adalah layanan pesan yang sangat terpopuler dunia maupun di Indonesia. Jumlah penggunanya saat ini hampir 1 miliar. Untuk itu, mari kita kupas habis tentang fitur WhatsApp. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan fitur WhatsApp, yaitu menghemat data seluler. Oke, langsung aja kita coba. Pertama, kita klik WhatsApp. Ya, lalu tampilan awal kita lihat sudut kanan ada 3 titik, kita klik. Ya, kembali lagi setelan atau bahasa Inggrisnya setting. Lalu ini ada penggunaan data dan penyimpanan, kita klik. Setelah itu kita baca di situ ada unduh otomatis media. Jadi saat menggunakan data seluler ini akan menyedot kuota internet kita. Saat terhubung ke WiFi, itu jika terhubung ke WiFi dia akan otomatis mengunduh atau mendownload. Oke. Untuk menonaktifkannya, kita hilangkan checklistnya. Jadi kalau misalnya ada checklist, jadi kalau misalnya ada teman-teman kirim gambar, kirim suara, kirim video, kirim dokumen, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, jika kita checklist itu akan otomatis terunduh ke handphone kita atau mendownload secara otomatis. Itu kalau di data selulernya. Begitu juga dengan WiFi nya kalau misalnya kita aktifkan atau kita checklistkan foto, audio, video, dan dokumen, jika mendapat sinyal WiFi, itu segala gambar, suara, video itu akan otomatis terunduh atau terdownload ke dalam handphone kita. Ini efeknya akan memberatkan memori handphone kita. Jadi untuk itu kita bisa menonaktifkannya dengan cara mengkosongkannya. Ya, foto, audio, video, dokumen, oke. Untuk WiFi-nya, data selulernya gitu juga, kita kosongkan. Dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa memilah-milah. Jika ada foto yang penting bagi kita, kita bisa download langsung tanpa aplikasi WhatsApp-nya secara otomatis mendownloadnya. Ya, ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Ini sangat berguna sekali ya, apalagi terhadap pengaruh ke memori handphone maupun memori ID card kita. Oke, untuk ini sekian dulu, kita lanjutkan fitur selanjutnya.